Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar langsung dari unggahan Hamida Rahmayanti ya, ketika mereka berada di Mekah kemarin ya, dan terlihat lagi foto bareng nih bersama keluarga tercinta ya, Una Lesti dan Papa Rizky Billar di Al-Ula. Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga kalian ya. Ini pasangan yang paling romantis, pasangan yang benar-benar luar biasa. Untuk Kak Hamida dan Baba Deparhat juga, sehat selalu ya. Terima kasih banyak udah kasih support system untuk Leslar. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ini dia kabar gembira nih dari lagu Lesti Kejora ya. Dimana Lesti Kejora ini adalah ratu trending. Duet dengan Owan DA6 trending 6 guys di YouTube Indonesia. Menyanyikan lagu SSH sekali seumur hidup dan terkesan. Akhirnya menjadi terkesan juga nih ya, Owan menjadi juara 1 di Dangdut Academy 6. Melahirkan bintang baru lagi ya semalam, Masya Allah. Untuk juara 1 DA Una Lesti Kejora. Dan sampai sekarang pun ya masih trending di berbagai negara kalau setiap rilis single terbaru. Kemudian juara 1 DA6 ya, kalau Una Lesti DA1. Kalau DA2 juara satunya adalah Evima Samba. Kemudian DA3 juara satunya adalah Ichel. Kemudian DA4 ada juara satu kita Fildan. Dan untuk DA5 ada Sri Devi di juara satu ya. Alhamdulillah kali ini nambah nih bintang-bintang Indosiar ya. Dimana semalam, kemarin malam ya, Una Lesti Kejora sangat bangga sekali duet bersama kedua finalis dari Grand Final Dangdut Academy 6. Ada Novia dan Owan. Alhamdulillah sudah ada ya pengumuman langsung dari Indosiar bahwa Owan dinobatkan sebagai juara 1 DA6. Congratulations ya. Kemudian ada unggahan dari Evima Samba, di mana Evima Samba dengan bangga menuliskan sebuah kalimat caption. Perjuangan kami bukanlah sekedar yang kalian lihat, tapi perjuangan kami punya cerita yang indah dari yang pahit, sedih, bahagia, yang tidak pernah kami lupa seumur hidup kami ya. Kami di sini di panggung yang megah ini dipersatukan dan diajarkan apa yang kami tidak tahu, sehingga kami bisa tahu dan belajar. Jika diingat kembali, kemarin kami bukan siapa-siapa. Berkat adanya kompetisi ini diadakan, kami memberanikan diri untuk mengikuti dengan modal percaya dan yakin, dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya doa dari kedua orang tua kami dan keluarga kami.
Dari berjuta peserta, berjuta anak yang ada di seluruh Indonesia mengikuti ajang kompetisi Dangdut Academy. Alhamdulillah kami yang terpilih, kami diberi kesempatan meraih mimpi kami. Sungguh luar biasa rezeki yang Allah berikan kepada kami. Terima kasih buat Ibu Harsiwi Ahmad, terima kasih Indosiar sudah melahirkan kami di kompetisi Dangdut Academy. Terima kasih ya buat masyarakat Indonesia juga sudah mendukung kami sehingga kami bisa seperti sekarang. Dan tak lupa juga para fans ya, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah selalu bersyukur sampai sekarang. Semoga kita semua sukses dan selalu sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Itu komentar dari Fildan ya. Memang terharu banget guys dari perjuangan DA1 sampai DA6, luar biasa. Oke, untuk kabar selanjutnya, ini dia unggahan pas syuting Leslar bersama tim ya, bersama pemain juga nih di RCTI. Semoga sukses selalu buat Leslar. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan lagi selain alhamdulillah syukur ya. Dan di sini terlihat kompak sekali mereka, Masya Allah. Senang banget ya hari ini dikasih vitamin full dari Leslar. Bahkan Abang L atau Abang Levian selalu menemani pandanya. Keren banget ya mereka. Senang juga soalnya akan kedatangan tamu spesial yakni bulan Ramadan. Jadi kita mempersiapkannya terlebih dahulu ya para sahabat, mempersiapkan untuk acara Ramadan. Dan pastinya ini prepare dan untuk fitir Ramadan ya, Masya Allah. Setelah itu lanjut untuk meeting nih Papa Bilar, emang gak ada capeknya. Setelah photoshoot lanjut meeting di rumah. Meetingnya jangan kemana-mana, di rumah aja ya para sahabat. Dan tentu di sini juga terlihat Kakak Bilar dan Boni Anggara serta Abang L. Kocaknya minta ampun guys, kalau udah ada mereka pasti banyak vitamin ya dari Leslar. Ini unggahan langsung dari Kak Boni Anggara. Oke lanjut Abang L, ini matanya indah banget Al-Fatih. Senyumnya itu loh, Masya Allah, sehat selalu ya nak. Dan Mimin juga ada kabar gembira. Di tanggal 24 besok ternyata bukan rilis single terbaru, melainkan akan tayang ya series Leslar, Masya Allah. Dan ini dia diunggah langsung oleh Leslar Entertainment. Leslar Lovers, ada yang spesial nih, mau tahu yang spesialnya apa? Nantikan yang spesial tanggal 24 Februari 2014 hanya di RCTI. Dan udah dipromosikan secara langsung oleh Kakak Bilar dan Una Lesti. Ada yang spesial dari Leslar tanggal 24 Februari 2024 ya. Akan tayang perdana nih launching promo sinetron Leslar. Series ya. Akan launching promo sinetron Leslarnya pada tanggal 24. Nantikan penayangan perdana promo serial drama mereka di RCTI ya, tanggal 24 Februari 2024. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.